Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi sahabat YouTuber semuanya dimanapun berada. Salam jumpa bahasa kembali bersama admin channel Trail Sumo 713 di sini. Untuk sapa-sapa sahabat YouTuber semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan selalu segala urusannya. Balik bersama admin di sini. Seperti biasa admin jelaskan di video-video sebelumnya. Kita belum bisa ngevlog lagi pakai motor, belum bisa keliling jalan-jalan ya teman-teman, karena admin sekarang berada di luar negeri, tepatnya di negara Kongo di Afrika. Untuk beberapa bulan bahkan tahun depan nanti baru bisa pulang kemungkinan ya teman-teman. Ya, doakan yang terbaik saja. Admin cowokan juga terima kasih yang sudah support terus channel Trail Sumo 713 dengan cara klik tombol like, comment dan subscribe-nya. Yang belum bergabung langsung aja klik tombol like, comment dan subscribe-nya, dan yang sudah bergabung kita terus bersilaturahmi jangan sampai terputus. Melanjutkan video sebelumnya sahabat YouTuber, untuk kali ini kita akan vlog suasana pagi hari ini. Sekarang jam 5.57. Kemungkinan kalau di Indonesia sudah tengah hari ya teman-teman, jam 12-an ke atas, karena di sini sama di Indonesia terpaut 5 sampai 7 jam. Tergantung WIB, WITA atau WIT-nya. Satu jam itu terbangnya. Ini turun kabut tebal sekali dari arah timur sebelah sana, matahari terbit itu teman-teman. Kabut sangat tebal sekali. Kita nggak bisa lihat matahari sementara. Itu tadi pagi sekitar jam 5:30 matahari sementara muncul, tapi sekarang malah mulai mau jam 6 kurang 2 menit ini. Jam 6 kurang 2 menit matahari sudah tertutup oleh kabut tebal, dan itu arahnya ke sini anginnya teman-teman. Anginnya ke sini. Jadi dari timur sana itu larinya ke sini. Ke tempat kita. Jadi suasananya beginilah. Untuk pagi hari kita sudah disapa sama Mat Toto sama teman-teman kita. Ini dia. Ini teman-teman kita ini. Hey, good morning. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Indonesia. Selamat pagi, Indonesia. Ah, itu dia kita. Sapa-sapa. Jinil aku nani. John, namanya John. Jinil lakonani. Seperti video sebelumnya juga admin sudah jelaskan, Jinil lakonani itu bahasa setempat, namanya siapa namamu. Artinya siapa namamu begitu teman-teman. Jadi namanya John. Jadi ya sedikit kita belajar bahasa setempat Swahili. Api kunyumba. Ah, market komanda. Rumahnya di mana, Mapi Kunyumba itu? Rumahnya di mana, di pasar Kumanda. Ah, kita bisa lihat, bisa saksikan teman-teman. Itu matahari bisa kita mulai muncul. Mungkin dia keadaan keren sekali di balik kabut. Oke. Kita saksikan kemunculan matahari setengah di balik kabut. Tebal sekali dan angin sepoi-sepoi, sangat dingin. Di sini suhu sekitar 18 sampai 20 derajat. Ya, itulah. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video sampai di sini. Sampai jumpa terus semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya untuk keadaan di sini, bisa cerita-cerita di kolom komentar. Mau dibandingkan di Indonesia atau bagaimana? Barang-barang elektronik, binatang dan lain sebagainya nanti bisa dicoret-coret di kolom komentar. Untuk penutup kali ini kita hadirkan sunrise di balik kabut pagi. Terima kasih yang sudah mengikuti video sampai di sini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya, dan tentunya salam sukses selalu bagi sahabat YouTuber semuanya. Terima kasih, bye bye.